Berdoa kepada Allah adalah maqam tauhid, kedudukan tauhid yang tinggi. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama idza su'ila yaghdabu. Allah marah kalau kamu enggak minta kepada dia. Tapi manusia kalau diminta dia yang marah. Jadi kepada Allah jangan pernah kita berpikir terlalu banyak ngerepotin Allah. Allah enggak repot. Apa kata Allah dalam ayat kursi? La ya'uduhu hifdhuhuma. La ya'uduhu ay la yukrithuhu wa la yuthqiluhu. Tidak memberatkan Allah penjagaan langit dan bumi beserta segala isinya. Dalam sebuah hadis, innallaha hayyun sittir. Allah itu maha malu, maha tertutup, yastahi min ahadikum. Dia malu kepada hambanya kalau hambanya mengangkat tangan kemudian enggak dikasih apa-apa. Jadi enggak ada ruginya seorang berdoa kepada Allah. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Syaratnya, ya dia berdoa. Syaratnya kita berdoa. Kemudian yang kedua syaratnya apa? Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Sambut juga seruanku dan berimanlah kalian kepadaku. Itu kalau doa kita mau dikabulin oleh Allah. Kemudian tinggalkan yang haram.